5 makanan yang wajib ada setiap hari raya. Nasi daging, nasi kerabu. Lagi satu apa? Kita orang tak ada tempat nak siang. Saya tambah dua. Kuah kacang dengan nasi impit. Kenangan paling tak boleh lupa time raya. Saya rasa kenangan tu bakal tercipta. Itu kenangan paling manis adalah sebagai suami isteri. Duit raya paling banyak pernah dapat dan buat apa dia? Saya dulu paling dululah. Dulu macam cerita ni paling banyak saya pernah dapat 50. Banyak tu 50 tu kira uncle tu ataupun beli handphone lah. Ah, kira beli handphone lah. 3-3 sekupang tu kira legend lah kalau dapat pakai. Pau apa? Tahun ni raya dekat mana? Siapa yang tertukar? Tahun ni kami beraya di Pulau Pinang. InsyaAllah bukan pilihan saya tapi memang pilihan saya. Okay. InsyaAllah tahun depan kita pergi kampung dia pula dulu. Pengertian raya untuk Nabila dan Syah? Kalau saya, pengertian raya bagi saya sebagai seorang lelaki, koyak. Itu adalah pengertian saya kerana saya ada anak buah yang ramai dan semuanya lintah lalat. Tengah menunggu saja duit raya aku. Sikit jahanam. Itu pengertian raya bagi saya. Saya tak ada apa nak cakap. Okay, Alhamdulillah. Pengertian raya, kita berkumpul ramai-ramai. Family, adik-beradik, saudara mara yang apa? Yang jarang jumpa. Itu pengertian raya. Capai raya kepada Tengah. Okey, saya Syahnaz Samad, amboi tak mau lepas lah. Saya Syahnaz Samad dan juga isteri saya yang tak mau lepas ni ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Semoga raya ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tahun-tahun yang akan datang bukan hari raya dia untuk hari kita bermaafan, hari-hari macam hari raya. Anda semua memang tak puas kalau tengok meletup tiap-tiap minggu kan? Kalau korang semua memang suka klik-klik. Jadi jangan lupa untuk klik subscribe. Guys, please, please guys, subscribe.